Halo, kembali lagi di Keluarga Ceria. Kali ini aku mau review tentang pot oil atau saringan minyak. Nah, ini aku belinya di e-commerce Tokopedia. Itu waktu itu harganya Rp22.000. Nah, di sini sih udah bagus banget dengan harga segitu, udah gratis ongkir pula. Nah, ini saringannya. Nah, kebetulan ini udah dipakai ya, teman-teman. Nah, bahannya sih lumayan tebel. Dengan harga segitu ya teman-teman, ini sangat-sangat memudahkan kita sebagai ibu-ibu di rumah. Kalau ada minyak sisa bekas pakai, nah bisa langsung simpen di sini. Itu, nah ini udah dari saringannya, dia udah tuh SU stainless steel ya teman-teman. Insya Allah sih nggak karatan ya, tapi ini kan baru, jadi saya belum tahu. Ini ada corongnya juga. Nah, cuman dia nggak ada tatakan bawahnya aja ya. Harga Rp22.000, teman-teman. Nah, sekarang kita coba ya, tuangkan minyaknya. Nah, tuh dia langsung turun ke bawah minyaknya. Dan sisa-sisa yang bekas goreng itu langsung tersaring di atasnya. Nah, tuh. Jadi minyaknya bersih, bisa digunakan kembali. Nah, ini ya teman-teman tuh ya. Nah, yang sudah disaring. Tinggal dibuang deh. Nah, ini minyaknya. Kebetulan tadi habis goreng udang ditepungin jadi agak coklat ya teman-teman. Ini sebenarnya minyaknya baru. Nah, ini oke banget, recommended banget dengan harga segitu. Nanti yang kalau mau beli linknya nanti aku taruh di deskripsi ya teman-teman. Langsung klik aja linknya nanti ya. Nah, ini contohnya ya teman-teman, kalau mau minyaknya digunakan kembali, tinggal tuang aja tuh yang ada corongnya. Tuh. Kan? Gampang kan? Halo, oke, terima kasih di Keluarga Ceria. Kali ini aku mau review tentang pot oil atau saringan minyak. Nah, ini aku belinya di e-commerce Tokopedia. Itu waktu itu harganya Rp22.000. Nah, di sini sih udah bagus banget dengan harga segitu, udah gratis ongkir pula. Nah, ini saringannya. Nah, kebetulan ini udah dipakai ya, teman-teman. Nah, bahannya sih lumayan tebel. Dengan harga segitu ya, teman-teman. Ini sangat-sangat memudahkan kita sebagai ibu-ibu di rumah. Kalau ada minyak sisa bekas pakai, nah bisa langsung simpen di sini. Itu, nah ini udah dari saringannya, dia udah tuh SU stainless steel ya teman-teman. Insya Allah sih nggak karatan ya, tapi ini kan baru, jadi saya belum tahu. Ini ada corongnya juga. Nah, cuman dia nggak ada tatakan bawahnya aja ya. Harga Rp22.000, teman-teman. Nah, sekarang kita coba ya, tuangkan minyaknya. Tuh, dia langsung turun ke bawah minyaknya. Dan sisa-sisa yang bekas goreng itu langsung tersaring di atasnya. Nah, tuh. Jadi minyaknya bersih, bisa digunakan kembali. Nah, ini ya teman-teman tuh ya. Nah, yang sudah disaring. Tinggal dibuang deh. Nah, ini minyaknya. Kebetulan tadi habis goreng udang ditepungin jadi agak coklat ya teman-teman. Ini sebenarnya minyaknya baru. Nah, ini oke banget, recommended banget dengan harga segitu. Nanti yang kalau mau beli linknya nanti aku taruh di deskripsi ya teman-teman. Langsung klik aja linknya nanti ya. Nah, ini
Contohnya ya teman-teman, kalau mau minyaknya digunakan kembali, tinggal tuang aja tuh yang ada corongnya. Tuh. Kan? Gampang kan? Oke, terima kasih.